itu amin illa walau anahum iddalamu anfusahum ya buka fastaghfirullah wastaghfar lahum rasul lawajadu doa tawawar rahimah. Yang kami Gusti Allah terputus tiantaris rasul kalabi dengan ditahan-tahan COVID anjena sanajan maranena adolim diri sorangan maranena maka datang ke anjen maka maranena mentah pura ke Allah oke rasul meminta kenapura bikin maranena maka maranena maka menakan Allah teh maha penerima tobat tur maha asih. Parantos di garis bawah ini anu proyogi ditekankeun nyata kecap diin lah. Ieu kecap teh penting oge ngagambarkeun posisi rasul tapi sakaligus urang sadaya proyogi atas hati-hati lantaran diantaris kaum sekuler berlebihan pikir ngamanaan di tahap mengabrahas al-gordu tujuan min irsalil haqi li rasuli diutusna kebenaran dari canaka rasul wa ayu aliman nasa ikatnya ulang manusia syarallahi syariat Allah al-mutamazila filmin haji angka kamar kasih mungkin dinaman hati namun jamudah harusnya Bapak Bapak mutus Rasul teh ngagulakan syariat gitu tugas Rasul teh ngagulakan syariat naon syariat teh tanu kakamar garis alunah dinaman hak dinam undang-undang karena sebenarnya kurang serang sunah syariat Allah teh ya teh matus Rasul pikir ngagulakan syariat naon syariat teh undang-undang hidup itu. Jadi ayat kecap inilah kalayan ini video. Wa an yadihim pikir mere petunjuk kamar nena ila dinil haqi karena agama anu hak. Rasul diutus sakali pikir ngawulan syariat. Naon syariat teh ka kamar dina undang-undang manhaj hirup. Oke Allah mutus Kanjeng Rasul teh pikeun mangaranana petunjuk dina agama anu hak. Anjeunna atuh anu ngaos manhaj, anu ngaos minhaj eta teh aya masalah. Anu ngaos minhaj, anu ngaos manhaj. Yahmilu qawaida ngandung kaidah ukuran. Naon ukuranana teh iya if'am walataf'am ya khas pilihan kata saya rasa lebih maksudnya parentahan di larangan if'am sarang walataf'am bigawe jeng pula bigawe maksudnya parentah sarang cegahan besi undang-undang teh naon panitah jeng penjara wama la ya ruddu fihi if'al walataf'am min umuril hayati fa'in sanbulun fi ikhtiyari ma yulabithu wa aya rasulin la yati taklifati min dzatihi sering kan bikin kalau pengalaman baik taklifatnya nasab tapi dikasih perjalanan jamak muannas salim jadi sabdi nasab pangkatan nasab
mohon nasalna jama manasalna kasro. Maka dituduhkan tina parentahan dan cegahan tina urusan hirup, maka manusia bebas pikir milih tina perkara anu kagawar kumaradina. Regulasi mutih akan tercium, maksudnya mana terdeteksi gitu. Ya kita bebas pilih, pikir pilih rumah tindakan itu. Akan kata bebas untuk memilih apa yang mereka pahami dari kehidupan. Selanjutnya rasa mana baik untuk datang pikir marina pancen di dirina kemaparinan pancen-pancen hidup di dirina ku aja secara zatna, bukan dia memerintah, bukan dia yang memerintah sana serosul nungian larangan dan cegahan gitu. Si agama dan cegahan cara larangan pada dasarnya manusia bebas memilih terima atau tidak. Kemudian rasul sufi ngadepikeun nu dipimaksa parentah sakarana teh sanes diambilna sanes diatros ku anjeun mata ari sari Allah menaik ka sari membuat syariat Allah rasul mah paling paling sahibu syariah di sebatan teh dina kaidah usul fikih mah rasul sahibu syariah penyamping dasar yang utama kagungan Allah dan margina kataran bangsa boga hak milih ada rasa teh manusia tadi kata kuncina anu urang kana satos teh rasa teh manusia gitu. Maka saya teh diadilna akhirnya manusia dina posisi eta kadang-kadang berlebih-lebihan seolah-olah rasa manusia manusia biasa 100% eta teh kan kabayangna kasawangna urang sami gitu. Rasul teh manusia biasa titik apakah betul begitu. Kalau bahasa lalu bahasa ya memang manusia biasa tapi bukan manusia biasa biasa saja kalau bahasa lalu bahasa tapi dipahami terutama orang-orang sekuler atau nabi orang Islam anu nyakatan pendidikan barat gitu. Rasul teh manusia biasa persis juga orang persis ya tetap terhadap nah persisnya logika perbedaan ayat di mata untuk pengkar kata Nabi Lampung dina pertarusan sasi Ramadan subuh kamu kode etik mau disukai dengan aneh tapi membalik soal tingkat nasional. Rasul pasti ke surga. Jawabnya, rasul dicantang itu ke surga. Nah, itu manusia cantang itu ke surga. Rasul manusia. Manusia rasul dicantang itu ke surga. Nah, gitu. Nah, undalina. Nah, lalu rasul bukan coranjana. Layak pula tahan dan amalul jannatan. Layatula adan amaluhul janata mual asur kasurga seseorang antara nama mana jama populer atau sedangnya berapa peringat sering maus cerita mual jelma asur kasurga ke suku amana sebenarnya para sahabat itu harus kolu wala antaya Rasulullah sahira kau gini non Rasulullah mual ayah jama saurang oge nu asup surga ku amana para sahabat cuma saira oge deui rasa
suaranya nah. Naam. Wala ana kau lagi. Maka sebab kau aman. Iyalah ayat takoma dan yang kau bifatihi wa rahmatihi. Kajaba masuk surga mana terhadap keutamaan syarat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dilemah asal ke surga ku amanah. Sarira oke deh nya kau lagi masuk ke surga ku amanah. Kasih pola nama, ada sebuah surga mama. Memang hanya kalau kita kata pesan, bapak kasih surga mama. Santang tuh, Rasul. Sangat santang tuh, pada rasa manusia. Menurut santang tuh, Rasul. Santang tuh, oke, gitu. Gue nyilung, tidak 5 tahun yang surga mama. Yang nama ini cara masuk di takut ceritanya jauh neraka dari sini dan neraka itu kan kritis rasanya manusia biasa gaya seorang yang manusia asuh keluarga apa apa gitu jadi berarti cantang juga surga baca rasa rasa pasti kasih surga rasa takut tenang tenang luka biasa nanya luka anak jawab tadi itu ya KTPan sekuler manusia biasa, manusia biasa, manusia biasa. Padahal makanya mas Dorang sadaya mah kalau bahasa, kalau bahasa bingga manusia, tapi ayah bedanya kurang, kan gitu. Ada sahabat terluka, apa? Maluda, sampai Rasulullah mencari, udah kurang kewaan. Rasulullah yang terluka Kaluda usap cakir, urat kebang. Diusap bareng. Berarti kalbasan tapi lamasnya. Tapi dalil menyebabkan gitu. Pasal kemis itu pun kalau tebal bisa juga marah gitu. Bahkan tadi kita harus tejak masak ke sudah kuamana. Sari rawaknya nyakau lagi gitu. Kita beri hati-hati ya untuk memanah ke proses itu. Jadi ayat kecap-kecap bahwa setelahian pada dibaca ulang, diingatkan ulang. Jadi biasa dibaca saat-saat. Kadang maus, maskanesna, kadang ingat, bandingan, dari yang lain. Tadi si kuring di alam yang dikir. Ini para tuh malah awur. Kurang teh, betul-betul kan. Resep diungkap lagi, nampak-nampak di ayat Allah. Rasulullah kan nangis kan, ngarapkan kata saya. Dapat isa satu aja pada cuma 700 tahun injil hilang menggambarkan begitu rasul melihat kenyataan seperti itu panjangnya pus itu bawa-bawa tiga syariat isa kan begitu nabi nangis deh tak di ujungnya sebenarnya nangis narangkan gambaran tadi itu ya harus kapan yang sadar dan kenal sudah dengan itu diulang memilih panjang teh. Tuntunan kau mah ini para tuh malah kau ada hubungan para nih anak di pantai surga. Terus saya kasih kamu mah. Berapa kan hubungan orang ini semuanya? Kata biasa, biasa. Jadi ayah kita, ayah sanian, saya teh mencara, ya cara. Saja nerves, awak tak kawasa, maha pamasti jadi asa ditolak tapi kan Allah bersifat adil oke ya kan Allah misalnya gitu Allah mendominan dekat campuran ku kekawasan saya kan sebetulnya gitu tapi Allah adil jadi bapak-bapak sadaya Allah teh adil. Maka tidak mungkin ayah amat yang dihargakan kan maka tidak mungkin sanaknya kasurga yang belantaran amat tapi malah ayah amat yang dihargakan hanya maha adil gitu itu syarat yang sok syarat syarat ayah bilang begitu walaupun dia sama-sama manusia sama-sama orang tidak masuk surga karena tentang amat tapi kan amat sama sekali tidak berharga kan tidak mungkin jadi kahiji gak ulang boleh terpercaya dengan nama, dengan nama nama, artinya sombong kuama. Anu bahwa ayah mutlak Allah subhanahu wa taala, tapi jangan khawatir.
ya Allah Maha Hadir. Tidak mungkin ada sesuatu yang kita lakukan tanpa pengabdian ya Allah sana ya. Ini disebut sama kasut dakwah mama ya, ada kologi kaki. Bapak sholat sepada kaki. Mending ingin mau sepada kemolat, bapak sholat. Mohon, sekali lah 5 menit paling-paling. Besek tadi, komo. Dua rakaat. Kami itu. Nah, jadi seberapa setengah jam ya. Aku gitu ya. Hidup pada abad tapi setengah aja tak ada 11 orang ada itu biasa nyasa esek kita sok sholat tanya saya bilang sok etang tinggal jam tapi waktu yang masa daya kalau menghargai tidak mungkin ada apa tidak dihargai bahkan penayaran dengan surat Al-Baqarah. Kalau mengingatkan mangdar tadi yang ribu kordon hasanah fadliofi ulahu adafan kasihotan kumaha Allah rendah hatina yang kita bercerbas Allah rendah hatina sahab diantara rajin anurek miri injem kakaula merek pinjaman yang baik. Kira kita secara gitu teh bahasa Allah piawaran kurang nulungan dulu Allah piawaran kurang juga nulungan perjuangan kehidupan pada urusan rumah tangga, pada urusan keluarga, pada urusan agama kelipatan ini nah. Kedigantian kelipat ganda pada harta bisa murah kemana harta bisa. Tapi kecapa tingginya? Begitulah tingginya bahasa Allah. Pan papali kan sarang kali. Dinaan kan sederhana. Ya kan? Nah, sih ada nama lu kan? Mau dipakai menggerak surga mal dulu. Nah, ganti yang ganti yang lain nama yang masuk pun. Mungkin marah-marah pas surga gitu. Nah, ganti yang lain nama ke langsung pun. Tapi ternyata Allah tidak begitu Maha Adil. Kecamatan begitu sahamu daik mereginya kakaulah kenyaman muhade nalika Allah memecah tahu nah gitu pokoknya. Begitu Allah menghargai Allah orang sadaya padahal harta pianena tegur di buruhannya apa-apa di adilnya. Tapi tidak, Allah tidak berpandangan seperti itu. Maka tadi pada rasa adalah rasa kasut kamu memakai pikiran anu lurus serendah hati Allah ketika surga kalaupun apa pikiran kering gitu kali-kali dipahami kering gitu kan nanti kata seseorang tua aja nyata orang itu jadi nampak sebulan orang cantik buka surga orang cantik buka surga tapi apa-apa yang kita bicara begitu kan tidak pantas. Kadang-kadang orang seperti itu maaf-maaf kering dangkal tapi kita tidak dangkal hari di mana dangkal bapak-bapak sadaya Imam Ahmad dipuji pengikutnya dihargai diapresiasi sangat bersyukur mulia anak saya agung jasa karena perkembangan agama. Pak Mandik itu kan rumah saya ramah senang agung jasa kamu umat serang agama saya angin agung jasa di kenal agama terima mamat lain agama dan berjasa ke kaula lain kaula berjasa ke agama agama dan berjasa ke harusnya. Tapi pantaskah kita tidak menghargai mamaman? Tidak. Oh, nyanya di mamaman itu berjasa. Nah, Islam berjasa kemana pada gitu? Karena kita begitu. Ketika orang rendah hati, orang itu
jamur. Kita kering. Diartikan maknawi. Kadang-kadang saya putus gitu. Kalau gak makan prajen, menginah hundur. Sebenarnya gak ada yang seorangnya. Jelamai melaksanakan tugas, nungun bentuk. Nungun ngemot saracak kering itu ya. Tapi kok dihantarnya gak mau melaksanakan prajen. Tapi apakah seperti itu? Hidup tidak boleh diangkat seperti itu. Hidup harus serano seperti apa sebenarnya. Jangan kering perontak. Nah, sebenarnya lagi membalik anu berjasa karena agama anu berjasa karena membalik agama pada kita bisa jadi jasa. Saya pernah berada ngajenan pada berjasa kurang dengan apa lagi kita ya ini barat anak dengan apa kita jadi kenyataan itu gitu teh kan kepala pikir kapitalis para pihak matematis lu ngelaksanakan pajak tapi apa yang tidak dihargai bapak-bapak sopi kapal camat di pandang-pandang kata itu yang nonton tau aduh kenapa tinggal dia juga netas kita tidak bisa lebih sederhana seperti itu pas itu matang di nomor kena tinggal dia datang juga sekeluar-keluar, literal, jadi berat, ya. Maka kayak dong bapak,
seorang anak daya cahara kalau begitu, bahkan kalau bertama terdahir namun dalam ingatkan minum nama wanita ima gitu dengan alasan ayo bapak ngurus berapa agantong sekali ini ayo ngelaksanakan pacar agantong pendek kata dia jadi sebabnya mereka tidak punya beban untuk itu. Nah, ini bapak ngurus sekarang mana? Kapan di mana? Jika udah ngurus anak, ini bapak ngurus murah. Kamu hanya mau ngurus anak, ini kewajiban. Jika tadi tanya, kasih pak ada makan sudah mau ada makan sudah tidak. Kan dia kaya juga nih, sana ada makan tahu. Bapak-bapak saya ya, saya baru tahu segitu. Ya dan saya paragraf ya, saya asalnya gak menekan seperti segitu. Tapi ulah terjebak gitu. Di nama masyarakat kadang-kadang orang terlalu dangkal untuk memaya itu. Seorang sudi utus, bikin di tangan, saya sudah tanjirnya. Ini orang tua. Bikin tangan, dangkal. Ada kata Rasul dinatang saya sesantara diri adanya bah yang natak dipati tajibu bingin mila nah kecapetan daripada kita bingin mila nah kalau kata tak Rasul di mana pak apa bingin mila gitu menakut ini gitu wahwa layu tomo aja nanti aku harus ditakutkan ila gini mila lagi kata bahasa jadi Allah. Kata mah narasi, apakah terjadi seperti itu? Apakah Rasul pernah menyuruh taat yang bukan pada Allah? Kan tidak ada perintahnya. Wajib taat ke Rasul. Teh lamun sakit di Gusti Allah menurut yang ini tekulu gitu kan logika katanya. Kenapa itu ya logika adil? Tapi pertanyaannya, apakah pernah Rasul seperti itu? Apa Rasul pernah menilai miwara tanpa seirin Allah? Tidak. Sama kita usul pikir bapak-bapak yang amal Rasul itu tiru gitu. Eh teman gina dina usul pikir mah bapak ini ucapan anjina langsung jadi sayang. Apa dari sunatnya yang ucapan perbuatan secara persetujuan maka ucapan langsung jadi sayang. Nah mandu, nah haram, nah makruh, nah mubah. Setiap ucapan Rasul pasti menimbulkan hukum ucapan. Tapi perbuatan nah, ya, nah dari pasal ayat mesti kehati-hatian ya. Bakal terjadi kerancuan. Tapi kita berpandangan terlalu dangkal. Ya gue kalau sotir namun sakit di Allah kan gitu namun Allah itu ini itu berdikuh kan seperti itu itu tidak sekedar seperti itu jadi apa Rasul itu apa tapi sunnahnya kan sunnah ayat awliya ayat fi'liya ayat takdiria tidak pelajaran usul pikir ini bisa-bisa gitu kalau ini sudah menjadi yang sekolah sana ya walaupun nanti memanainya harus sudut pandang sumber ini kalau dia ucapan Rasul langsung melahirkan hukum wajib mandu setara makro mubah hukum akibat hukum ayat lima ucapan Rasul akibat tenang bisa wajib bisa sunnah mandu biasa haram biasa makro biasa mubah ucapannya langsung tapi perbuatan maka dari bariula yang lebih maksud dina prinsip kata gitu ya jadi ayat kurba tanya lebih maksud saya beri Allah teh kurba.
kedua to'ah. Kedua to'ah. Katilu jibiliyah tadi bijakala. Jibiliyah tadi bijakala. Satehatan. Nah ini akibat hukumnya. Bisa akibatnya. Perbuatan Rasulullah biriyah. Ayah perbuatan langsung berkaitan sering ini nanti ya kurba perintah Allah langsung ke kamping Rasul langsung sering kanak iya pada kurba Rasul sholat, Rasul sahur, Rasul ibadah haji, Rasul abdas, Rasul kayamu dan tadi benar kurba biasa rungsur atau nabi khusus kamanjinan. Jadi ayah ibadah khusus kamanjinan nyalira ayah ibadah wajib, ayah ibadah mandu, ayah ibadah anu khusus kamu anjena. Contohan tersebut, contohnya salah sariasna saum nyamu, saum kiswal. Kita contoh ibadah kamu Rasul hukul urat tekenin nurutan naon saum teka salam buka saum dia jantan berikutnya kamu tekenin harap kamu Rasul kantos minamu khusus kamu Rasul bisa dia sahur baru terbuka nyamuk kan dengan ini ya udah nanti kayak ini dan tapi ini khusus kamu Nabi Rasul kantos ibadah atau Nabi sahur seperti itu tapi orang nanti kayak ini buka teh wajib buka teh wajib bisa teh haram buka teh wajib menyegerakan sunat buka teh wajib menyegerakan sunat mandu namun bapak-bapak menurut bapak-bapak yang mau tajir namun menurut tajir teh kolak tajir teh menyegerakan ajalan bukan jilu takjilan jadi tajir teh takjil menyegerakan mama ada nama mama talas teh kita takjil kalau biasa nih habis-habis nang tajir teh disediakan tajir sebenarnya kakak kabar makan ringan tajir sih makan ringan disediakan tajir nang tajir teh ngabat kabel dan makinan mensegerakan membatalkan itu sunat itu bukan nak wajib menyegerakannya sunat utama sebabnya kurba itu kamar Rasul khusus anjir sama kantos terbuka langsung nyamuk ke dinten berikutnya tapi eta kajantengan tetiasa diturutan dan eta mah ihtisal eta eta kurba nu kadua to'ah to'ah teh atas bahasana ikutan ikutan. Nah maksudnya satu acara pas ayat rapu-rapu kita dia kaya bupati sumpin Rasul. Nah di regulasi ayat itu diadop kayak di tamihan yang dipicet karena to'ah ayat sholat apa satu acara tidak jadi ya Ramadan tidak jadi ya wudhu tidak jadi ya sumpin Rasul jadi ayat nah kurba langsung secara kenabian. Ada itu apa terus kaya cerita asana sobi Rasul diatur ulang saya kata toh karena nikah ical kalu pinjam pinjam sewa menyewa gade cerita cerita toh ah memang Rasul diutus terus kaya sobi Rasul ditata ulang mata kayak unsur nanti ayat dua rupi ayat unsur anu murni ayat unsur adopsi kacana dialog karena nikah anu kurbannya akan nikah anu jika ramadhan hal yang lainnya toh jadi soal lakukan orang oh sedaya mana adat sana toh masyarakat nabi itu tes toh zaman nabi setiap zaman nabi itu tes kaya subing nabi hari tetap ulang dilakukan
tapi upami musri nata gitu kan itu dipotong regulasi tinggi itu kami tapi dianggap kami dipotong. Nah, unsur-unsur kemusyrikan, unsur-unsur yang gaib, yang tanpa dasar, atau tapi salam ini dengan rambu-rambu anu tidak melengkapi kari syariat, tidak ada yang kemati ya. Ini ijal tahu ya Bapak. Kita sejarahnya budaya satu acana, tapi dialog. Dirangkumkan. Sana oke bakal. Relatif sekarang situasional. Hari nggak jadi ketua berarti kemati. Kan air jual itu ayat, jadi kita budaya batas nah. Aku macarana, ya bebas itu ngan batas jual kali jadi kita budak ayat. Ya masa salaman kemudian nafi atau sunnah tidak kedengannya keras. Yang akan barangnya kita singgah. Kita senes baru kita cuman sempat nantas kaya tapi diatur dia juga ini juga yang batas kata Marlina kayak ya hiyar, masa hiyar mendiara maka ransi dan ini nabawa kayak masa hiyar ayat itu siap nanapa ayat ini damai tergantung dia beri apa jika garansi pokoknya televisi pakai garansi mobil pakai garansi siapa garansi dan itu masakan itu tidak sama. Kata hiyar. Ada hiyar matris, jadinya kumpul. Mondes ingkat di Jongkok, kata sudah selesai. Kata hiyar matris, salam ini Jongkok masih bisa menentukan jadi atau tidak. Ayah, hiyar kenapa? Nama contohnya, maka gak kalau gala-gala, tapi tidak pakai garansi. Tuhan di restoran, tentu pakai garansi. Langsung, jabatnya iya langsung, nyaman segini tempat etak, iya bapak kagak ditawarkan urusin aja, tetap iya langsung. Barang yang lain sih ada, tenggang waktu, harus nakir bapak kanalnya. Ayahan, bapak pasti kena ragu-ragu, kami ambil di waktu, lirin-lirin di waktu ini, jantan untuk sebelum 3 hari, ayah masalah ambil di dalam waktu ini, masa iya yang dibatasi. Waktu ada masalah, nah kita toa. Nah, masalah toa teh, memang Rasul itu terus aja. Itu rambu-rambu jual beli itu, rambu-rambu nikah itu, suping nabi ditata ulang. Air di adok, air di kambihan, air di putus, di ayakin. Ketaminan berkaitan cara akidah yang mengambil. Tapi berkaitan cara silaturahmi hubungan manusia, kan ini terlalu sepeda. Kalau jibiliyah, ayah ini yang termasalah. Jibiliyah ini namun perbuatan Nabi untuk kuat kali serang ke Nabi ya. Berarti jibiliyah itu dijabah. Nah, Nabi ngamu gamis gitu. Nabi ngamu sorban. Dajat Nabi tua korma gitu. Kata kalau benar, jibiliyah kata lebih jabah. Asana te ayah wakari serahkan nabian nampak tangan anjenan memenjakan nabi gitu sapalah dari nabi gitu amareh berarti tidak ada perubahan orang gitu jibiliyah nampak tayang lainnya nusenya dia sakit sebatas gitu bapak-bapak pemirsa sumping Abu Jahal serang Abu Bakar bapak dia sangat beda kenuan. Iya Abu Jahal, kedua Abu Bakar, apa yang bedakan mau? Mau mana? Bukan misalnya saya buat. Sorbannya saya buat. Berarti gak bikin sorban. Jabalah, tapi biji pilihan. Tapi kan deh, oh mata, belah, belah pilihan deh. Dokter kanan, ya. Kalau orang suka ya silakan saja. Kemudian urutan ayam 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 suasana ya silakan saja gitu. Sana secara hukum antara yang mau kampret yang mau gamis sarwa gitu secara hukum lah. Tapi bapak bapak saudara ya karena masih banyak sering jadi masalah
ari buka korna teh sunat teh. Itu kan buka korna teh sunat teh. Bapak yang jatuh pelaku COVID,
Karena Bapak tiasa protes. Bumi Bapak kita tangan, buru kita tangan, agak bisa luar. Dagang, Pak. Dan harga yang saya ibu. Sudah saya bulan karena itu bawa untuk orang mana. Agak manuka, ini harga yang saya 800, barang kita cek Bapak, harga saya di mana. Kita tahu Bapak, dulu seagama, harga barang saya ibu. Di hari itu lupa saya itu bawa. Agak mana naon, harganya 400, Bapak ada meset di mana? Kan secara matematisnya itu lumayan 100 ganjarannya. Tapi apakah hidup cukup dengan seperti itu? Bapak, ayo dulu kan mahal-mahal lagi 100. Harga beda 100. Tapi korbannya di dulu kan. Pembagianan. Sok sanaos tadi
adalah dengan hati yang kering gitu, karena dirinya ya unsur-unsur penghormatan sangat berkarimah. Jangan bapak-bapak tomah wajib kami tomah kan itu ya, oke ayat sunnah ayat oke tomah namun tidak khusus kepada Nabi. Tapi ikurban kepada Nabi khusus sahur besok sahur ditutup buka nyambungkan berikutnya kapan orang haram kapan Rasul kata di bidang tapi khusus kepada jenah. Airina to'ah naon ikutan teh nikah itu teh wajib diturutan. Tapi ayat pula diturutan khusus kamu Nabi nalika dan berbodo laku tiopat. Kata dari Batman ikhtisos kagungan bodo laku tiopat. Kata ikhtisos khusus kamu Nabi. Lajar Ibilia amah kemanusiaan untuk patah serap kenabian pada dasarnya tidak wajib, pada dasarnya tidak wajib. Tapi ayahnya jadi wajib. Nawan anak jibilia jadi wajib. Contohnya kebersih tina kehampangan serap kabulatan cek bahasa sunan kasarna ome ome teh jibilia. Nah kurang kabir di ome setiap acara rasul diutas jelama pada terbiasa bersih tina kehampangan kabulatan malahan tina kejana apa tak ome. Kita sebabnya dengan seorang yang lebih nirah misalnya seorang itu Bapak Tungisan berarti kata tadi ya itu Bapak Tung terus aku bersih nah ini seorang kecepas kecepes kan sebenarnya gak kuat gitu Pak Tung ayah anak itu wajib tapi itu memanenya harus tepat kemudian anu wajib contohnya oke bebersih jenak kapan keberatan kita jantan wajib sanajan asana jibidia kemanusiaan nah marina lantaran disarankan ke ancaman tanah zawu minal kauli faina kata azabil kauli minu sok bebersih jenak berat kapangan tanah zawu minal kauli ya pasirkan arome aranya jenak kapangan sahabat perbuatan siksa kubur di sahabat benar-benar kita lantaran jorokam sama jorok kofi gitu. Maya dari nafwe eka berdata kepada dia nafwe sehingga apa eka berdata komo benar-benar kau sebabnya aula iya sudah aula kukome kau kangen kudu kofi kau kebodohan sebetulnya ditaraskan para sahabat di permasalahan, tapi orang kita kenal dari nama batalkan sholatnya, nama batalkan abdasnya sama pusa pun, lalu waktu kehamposan, buat nama batalkan dan kehamposan, pada disadar, pada tidak disadar, pusa pun teh kehamposan tidak disadar, dulu waktu teh kehamposan dan disadar. Nah nama batalkan abdasnya kehamposan pada disadar tetapi tidak disadar patah kosan yang kamu datang patah aja ya pasti ya tenang kamu kosan baik tak sebenarnya kias suara mula jadi siapa terus nama nah ngibiri aja dan wajib oke nah dari nah Rasulullah sahuran karena jauh binal kori fa'inah mata azabil kori minhu. Sok para bersih coba seorang ame tina kehampangan sapa pelobor tolongan nasik sakumur di sapa kedekerta naon jorok kehampangan ya tadi yang bagus siksa kumur nah lagi ngaya jibilia anu sunan bapak-bapak naon nama senang katula gitu mukanya kencak gila ngamorak sukar ngarepetkan katula orang gaya kayak para-para secara rendah jadi asalnya jibilia tapi pindah dan tersunah contohnya gak masalah kamu lah kalau anak dan sahabat dalam perang amok tetapi nyasyarat kan rambut bapak nah yang
para katulola. Sama seperti jaga, kita dorongkan. Yang orang suka, yang senar, beresa kerabut. Kita disunatkan, nukatulola sosanakan, asana, apa ke manusia, sarannya ke minyak, oke. Dari pada kesempatan lagi ya, dan sarannya minyak mahal yang sama. Waktu ada masalah pokok, kecepiin nila, kira aku tak kalah dari bapaknya Allah kaki dia. Berarti lah pendapat yang ini, aku tak kalah lo pada itu. Tapi logika itu, kayaknya sama rangan. Karena dalam kenyataannya tidak pernah Rasul memerintahkan yang tidak seizin Allah. Maka para ulama usul ini mengkaji seputar itu. Yang pada kenalan Rasul fi'ruhu kata dibagi ilu kalinji kurba anu memang langsung secara kenabian Rasul sholat, Rasul salam, Rasul abdas atau Nabi Tuhan katanya atas ayah kemudian diregulasi terus jual beli pinjam meminjam menikah sewa menyewa dan sebagainya para maksud dan awam di Nabi Kieta buat jual beli di Nabi Kieta atau pengawal apa maksud dan aja nama ayah khusus Fikir Muamalah khusus yang berbeda latar berkembang dan ketika global global. Tapi justru kemudian Bapak Ustadzaya salah satu peluang perbaikan ekonomi pindah dari Bali karena itu sudah yakin orang sebab dari Bali orang makin kaya yang bikin semakin miskin dunia merasakan itu sebenarnya kadang-kadang pun lantaran itu sistem pinjaman ribawi LFF banyak sudah banyak perkara yang dilakukan. Wangsul ada masalah pokok. Nulipi masa musim kering ayah toma mutas ayah sadar nabi supi rasul diregulasi. Ika sangat lengkap. Nam mahalah jual beli. Ika ini diatur ke banyak negara. Aman ini negara harus dibagi. Banyak korban, banyak korban. Selain negara-negara Afrika, anda tidak sampai mata uangnya diganti. Mata uangnya dengan mata uang si pemberi pinjaman. Itu. Oh, agung-agungnya bahaya dibagi seperti itu. Fa'uminuna maka jami mu'min bila salat diri salat di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuri salah asalnya mana hadir dia misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila jalan eta alaih to'at Rasul wajib samaran eta ta'at Rasul. Sana tadi pun digambarkan Rasul itu manusia biasa. Ketika orang taat kepada Rasul, manusia taat kepada Rasul, sana tidak ada. Tapi wewenang di Allah. Tapi gak jadi kepastian kebutuhan. Pikir orang sana yang manusia, pikir taat ke Rasul, fiitori mafawadahu rohu. Gina perkara di Allah, mamparin wewenang keadilan. Kalau maka Allah tidak jalan itu lahu anjusinya nah dia nanung ada masyarakat nah dia istilahnya yang seperti ini dibentengkan sana mas tadi dia jadi Rasulullah kau basar tapi lahu basar ulah kau basar titik sana mas ayat kan serangan kita gitu ini basar lo misalnya bukan gitu tapi tidak titik nah mandina sebab ada hak kan bahwa dibaparin dan wewenang bahwa dibapar keistimewaan bahwa dibaparin menuju orang di garis bawahi biiznillah kita orang dihantarkan terlalu kering
Simpere kan dikain gitu lah, terus aja kasusnya 5 tahun yang lalu, atau lebih 6 tahun yang lalu. Bina tanya jawab cara masuk. Nah ini kan gak bahas haris tadi teh ya, yang teh jamnya sempat surga mana. Kata pasal, ayo sempat tiga surga. Cak kampus. Nah akhirnya ada apa aja kan. Tapi kan tidak bisa sekering itu. Tidak bisa sekering itu. Nah bapak-bapak sadaya ada nanti gitu. Orang memahami Islam, kemudian belajar dari barat, mendakwakan pemahaman Islam. Dan gitu ya, jika saya dirata pada apa pendakwaan. Lebihnya orang cakap ala sakit itu, mudah-mudahan orang jelaskan bingung cara dina. Dewa Allah dina Al-Quran kurang menambahkan jika awal dina paragraf wama arsana min rasulin kami Gusti Allah terputus di antara rasul dan ilah litoma liutoma binatira karena pati kendia ditaatkan fuhiri Allah kacap fuhiri Allah. Oke, makhluk mukhalafah, nah Rasul juga ini. Rasul juga dituturkan ke sebuah itu. Tapi cara berpikir sebuah itu adalah perhatian. Lantaran kan tidak sederhana itu. Laras kalau Rasul itu manusia biasa, tapi tidak benar-benar 100% manusia biasa seperti kita. Ada hal-hal yang berkaitan dengan guru, berkaitan dengan perasaan, tidak sesederhana itu, sehitam putih itu. Namun faktanya pada sahabat dan beda waktu itu Rasul jadi wakil cuma dijelaskan saja hari ngawal itu. Kajami-jami Rasul Subing Abrah di Patama saya ingin apa dicanakan. Jadi cara kan itu kukur ainya kakaura kita kawain itu sebenarnya. Jadi kalau Ibn Walid nyimpen rambut Rasulullah SAW salah, karena Nabi kan manusia biasa, rambutnya jika rambut kurang. Kata saya itu bapak saya, suruh Umar, kakak apa? Ya, mana tiba-tiba biasa. Rasulullah tinggi mu'adid, hajar asfad, orang mu'adid. Kenapa seperti itu? Persis seperti itu. Yang hajar asfad biasa. Saya wajib ibu luar bapak. Kan tidak sederhana itu. Tapi itu berpikiran kering bukan gitu. Ya aspat apa aja patutnya sudah berluar kurang. Tidak sederhana itu. Simur jam-jam kalian simur ulang kan seperti itu.